Sekampung heboh, gadis Garut nikahi pria asal Korea Selatan. Gadis Garut, Jawa Barat berhasil melukakan hati opa Korea Selatan. Kisah cinta keduanya bahkan melekang sampai ke pelaminan. Setelah mengumumkan pernikahan, gadis asal Garut, Jawa Barat itu akhirnya mengungkap cerita awal mula bertemu sang suami. Kini ia telah sah menjadi istri seorang opa Korea Selatan yang Jihan tampak bahagia dan bersiap pergi ke Korea Selatan. Ia berencana akan ikut suaminya untuk tinggal di Korea Selatan. Sedikit memang kecantikan wanita Indonesia yang berhasil melukakan hati para pria Korea Selatan. Maksud apa yang diusahakan oleh Neng Jihan, gadis asal Garut, Jawa Barat itu? Kisah cinta antara gadis Garut dan pria asal Korea Selatan berawal dari kenalan di media sosial. Pernikahan keduanya pun viral di media sosial. Mempelai wanita bernama Neng Jihan, Suci Kurniawan, yang dikahi pujian hatinya bernama Yoo Hyun Woo asal Busan, Korea Selatan. Keduanya melangsungkan akad nikah di Kampung Cigepang, Desa Karangsari, Kecamatan Pakanjeng, Kabupaten Garut pada Kamis 1 Juli 2023. Kemudian resepsi pernikahannya digelar satu hari setelah akad nikah di tempat yang sama. Seorang tetangga bernama Vita sempat bercerita awal mula keduanya bertemu lewat sebuah aplikasi di media sosial. Vita pun bercerita Neng Jihan kini sudah bisa berbahasa Korea. Cara pernikahan Neng Jihan dan Yoo Hyun Woo dikatakan Vita berlangsung lumayan megah. Diiringi orkes dangdut, para tamu undangan terlihat mengantri untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai mengenakan baju adat pengantin Sunda berwarna putih. Keluarga Yoo Hyun Woo tak luput dari sorotan tamu undangan. Pada hari resepsi pernikahan, keluarga Yoo Hyun Woo mengenakan pakaian adat Korea Selatan Hanbok. Awalnya pernikahan Yoo Hyun Woo dan Neng Jihan pertama kali viral pada unggahan seorang MC bernama Kemal. Dikutip dari Facebooknya, Kemal terlihat mengunggah pernikahan yang kini ramai diperbincangkan di Garut tersebut. Terlihat Neng Jihan mengenakan kebaya berwarna merah dan Yoo Hyun Woo menggunakan kemeja batik. Neng Jihan berpose sembari menunjukkan jari manisnya yang sudah dipasangi cincin oleh sang suami.